Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kufar min ghadabil jabbar wal 'izzati lillahi wal rasulin. Allahumma ghnina bihalalin harami wa nusi wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witr ya ahad ya samad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa la tammin lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah ittaqullah usikum wa iya ya abdaqullah faqad fazan muttaqun. Allah ta'ala inna hikmataka wanshur alayna min haizaimita ya rahman rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah la yasuhu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah la yasrifu suwayullah. Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah maka'ana min namatin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah la ya'ti bil hasanati ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masha'Allah la hawla wa la quwata illa billahi aliyyil azim. Allahumma inni as'aluka bi barakati syarifah antuhim ala dunia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, jumpa kita akhirnya. Takut panjang lagi umur kita, masih lagi bernyawa. Lama tak jumpa, rindu sangat kampung saya sendiri. Alhamdulillah, panjang lagi umur kita, masih lagi ada roh, masih lagi ada nyawa lagi kita untuk teruskan pengisian. Mudah-mudahan pengisian yang sebentar ini dapat kita bawa menghadap Allah Ta'ala yaumul mahsyar insyaAllah, untuk lagi barakah kita mulakan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita masih lagi mau teruskan pengisian kita masih dengan kitab Sayrus Solikin insyaAllah ya. Bab yang masih lagi mukadimah mu'alif juga, masih lagi bab awal lagi. Hari ini masuk muka surat 16, betul ya insyaAllah. Sama-sama dipersetujui ya, muka surat 16. Tengok perenggan yang di atas. Sama-sama kita baca sampai buku berapa ya? Sampai isyak. Time sampai isyak insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan lagi kata Syekh Ibnu Abdul Rahim Allah Ta'ala, wa'lam annahu qad warada fil kitabi was sunnati min fadlil ilm wal ulama ma la yuhsa kasratan wa la yuja husula zilazi zalika illa liman sahat minhu niyatuhu wa sihhatu niyatihi fi zalika an yakuna araduhu fihi talabul mardatillahi ta'ala wa isti'malahu fi ma yanfa'u indahu wa ishrat wa isharatal khuruji an zumati jahli ila ini ila nuri ilmi wa khazihi niyyatu sahihatu hiya allati tuhmadu ala akibatiha ajilan wa tujtana samaratuha fi ta'atillahi ajila. Dan lagi kata Syekh Ibnu Abdul Rahman Abad Rahimahullah Ta'ala, artinya, dan ketahuilah oleh kamu, ketahui olehmu bahawasanya telah datang di dalam Quran dan hadis Nabi SAW beberapa banyak daripada kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyaknya dan tiada diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih, iaitu yang benar niatnya. Dan benar niatnya pada bahagian demikian itu
bahawa adalah hasadnya, iaitu tujuannya di dalam menuntut ilmu itu, iaitu kerana menuntut keridaan Allah Ta'ala dan kerana mengamal akan dia pada barang yang memberi manfaat kepadanya di dalam akhirat, dan kerana mengisyaratkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil, daripada nur ilmu. Maka inilah niat yang sahih yang dipuji atas kesudahannya. Kesudahannya itu di dalam akhirat dan diambil faedahnya itu di dalam dunia untuk memperbuat ibadat. Yakni disegerakan akan faedah ilmu itu di dalam dunia dengan berbuat ibadat, dan ditangguhkan faedah ilmu itu di dalam akhirat dengan beberapa pahala. Pening macam ni, betul? Sebenarnya ini menceritakan bab tujuan kita mencari ilmu. Sumber yang paling utama adalah Al-Quran. Sebab tu sekarang Allah tunjukkan My Quran Time, betul? Ada tak ada? Ada. Nampak? Tak susah, tak menyusahkan. Terus ke depan TV. Hebatnya, sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma perangai manusia yang masih lagi nak bab kegelapan. Padahal bila ceritakan dalam ni, kelebihan ilmu dan ulama yang tiada dapat dihinggakan akan banyak. Adanya ulama, adanya bab ilmu. Nabi dah tak ada. Ya, Rasulullah SAW dah tak ada. Yang tinggal waris-warisnya. Sebab tu kita tak boleh tunggu, tuan-tuan, dengan keadaan semasa sekarang ni yang terlalu hebat. Ini pun dipanggil sunnatullah. Betul. Sunnatullah. Ya, bukan saja-saja Allah hantar. Hantar apa? Hantar COVID-19. Lama tak jumpa kita. Pasal apa? Dipisahkan oleh COVID. Walaupun boleh pakai mask, tapi kadang-kadang zon kita lain, zon sini pun lain. Ni pun silap-silap, hari Senin pun tak boleh lagi dah. Dah ada kemungkinan, ya? Kemungkinan nak diumumkan PKP lagi. Allah, tuan-tuan, Allah nak uji kita sebenarnya. Sebab tu kena yakin dengan sunnatullah. Saya nak sentuh sikit sunnatullah hari ni, ya? Saya buat buku ni, ya? Kita tengok, tajuk kita baca, ya? Perlunya bab sunnatullah ni, ya? Yang pertama tulis oleh Dr. Mustafa Umar daripada Indonesia. Apa dia kata, poin yang pertama, ya, sunnatullah mengenal Allah, yang saya baca untuk online tiap-tiap subuh dan maghrib bila tak ada kuliah. Yang pertama untuk mengenal Allah Ta'ala ni ialah melalui sunnatullah, ialah siapa yang mengikuti petunjuk pasti bahagia. Ada tak petunjuk? Ada. Ni kita tengah baca kitab. Kitab yang bersumberkan dengan Al-Quran. Kita datang sini jangan kata tak ada petunjuk, tuan-tuan. Ya, daripada zaman Nabi Adam sampailah zaman Rasulullah SAW, Allah dah bagi petunjuk awal-awal lagi. Ya, petunjuk termasuk perkara pertama diberikan kepada Nabi Adam alaihissalam setelah taubatnya diterima. Allah berfirman, summa ajtabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Surah Taha ayat 122. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka dia menerima taubatnya dan memberi petunjuk. Ya, bab petunjuk. Allah bagi petunjuk pada Nabi Adam, Tok Adam. Pada apa? Tok Adam terkeluar daripada syurga. Awal-awal lagi. Tok Adam terkeluar daripada syurga dengan Tok Hawa kita. Sampai ke dunia, Allah bagi petunjuk dengan ilmu dan macam-macam. Ni kita dah dibagi petunjuk. Ada tak petunjuk? Ni kitab. Apa dia kata? Quran. Ya? Sumber kelebihan utama dan ulama ialah dihinggakan akan banyaknya dan tiada. Tiada diharap hasil yang demikian yang melainkan bagi orang yang sahih, benar niatnya. Bila nak mengaji, mencari ilmu, niat kita yang sebenar-benarnya. Pasal apa? Nak bekalkan kita kepada satu lagi alam. Alamnya apa? Alam kubur, alam barzah.
alam yang dipanggil, yang dipanggil orang Indonesia hidup sesudah mati. Di kampung paya alam yang sementara, orang Jawa kata mampir. Betul? Betul Maharaj? Betul lah ya? Tak, tak salah ya? Saya bantai je. Saya pun Jawa juga, tapi cuma tak belajar secara talaki Jawa ya. Kalau ada talaki sana ada, insyaAllah boleh betul Maharaj. Tapi kalau saya, ini saya dengar daripada kawan-kawan cakap, kita follow je. Ha, kelebihan berbahasa Jawa, cuma tak berpeluang bahasa Jawa halus. Tahu bahasa halus? Ha, lain, susah lagi nak faham. Santin, enten, bonten, semua ada. Ha, tu, eh? Mana tu? Mana kita ni mampir saja. Bila mampir saja, sebentar saja. Tapi sebentar tu, bila nak balik, mesti ada bekal. Tak ada bekal, habis kita. Apa yang nak kita jawab dengan Allah Subhanahu Wataala? Makin lama makin ramai orang mati. Betul? Ha, tu. Di Kampung Paya saya selalu mengikuti. Tiap-tiap bulan kadang-kadang ada. Betul? Hampir setiap bulan ada. Seorang-seorang. Bukan COVID. Tak semestinya COVID mati. Ada orang kena COVID tak mati. Yang tak kena COVID mati. Pasal apa? Itu kerja Allah Ta'ala. Ya, itu sunnatullah tu. Ya, salah satu kerja Allah Ta'ala tu, matikan orang, hidupkan orang. Nampak? Itu. Ada orang tua, lama hidup, tak mati-mati. Baby yang berapa tahun, mati. Ditendang neneknya, keluar usus, mati. Mati. Dipijak-pijak dengan neneknya. Itu musabab lah. Nampak? Sampai ke tahap tu sekarang, akhir zaman, orang buat nak bunuh orang. Betul? Ha, ditinggalkan dalam kotak, tinggalkan ladang kelapa sawit. Baby, muda lagi. Tapi mati muda lagi. Maksudnya mati tu bukan untuk orang tua saja. Orang muda pun akan mati. Ha, ni kena renung kita. Tengok boleh? Bab sunatullah ya, siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan bahagia. Ha, tu kena renung kita. Siapa tertajuk ya? Ya? Sunatullah nak mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, siapa yang yang kedua, siapa yang mengikuti petunjuk pasti akan berhadapan dengan syaitan. Ha, tu orang Jawa kata syaitan. Betul tak? Siapa yang nak mengikuti petunjuk, nak datang ke surau, datang ke masjid, mesti syaitan ganggu. Tadi Ustaz Fazrul bagi tahu. Ya. Surah Al-A'raf, hari ini muka surah yang ketiga kot. Ya. Ayat 19. Hari ini dia bagi tahu. Tok Hawa kita, Tok Adam kita, syaitan punya kerja. Langgar, terlanggar. Allah kata jangan dekat pohon tu. Syaitan pujuk. Betul? Terkeluar tak dia? Terkeluar. Ha ni. Nampak? Syaitan takkan berhenti, tuan-tuan. Dia dah bersumpah dengan Allah Ta'ala. Kenapa? Syaitan nak minta Allah Ta'ala. Iblis nak minta kepada Allah Ta'ala, minta tangguh hukuman dia. Dapat? Dapat. Sebab tu kalau kita masih lagi bertangguh, kita sama juga adik-beradik. Aduh, faham tak faham tu? Ya? Aduh, saya nak cakap. Tapi itulah, kalau kita suka bertangguh, tak apa nanti pencen, tak apa nanti dah berumur, kita muda lagi. Betul? Ha, jangan jengkel, betul? Ha, jangan tangguh, tuan-tuan. Setan, perangai dia suka tangguh. Ha, dia dapat. Dia kenal Allah Ta'ala. Dia tahu balasannya. Tapi dia dah berdendam dengan manusianya. Allah suruh dia sujud. Sujud tu bukan sujud. Bukan sujud untuk ibadah dengan manusia. Bila Adam dijadikan Allah Ta'ala, Allah perintah syaitan iblis ni sujud. Bukan sujud. Suruh dia hormat pada Tok Adam kita. Bahasa sekarang tabik spring lah. Ha, hormat sikit. Tapi syaitan kata apa? Iblis kata apa? Aku senior lagi. Aku yang makan garam lagi. Kalau orang tua kan marah macam tu. Kan kalau orang tua, selalu orang Jawa lah. Betul? Ya? Orang Jawa kata, siapa makan garam dulu? Betul? Dia terlupa anak dia makan kicap banyak. Aduh. Ya? Syaitan pun macam tu, tuan-tuan. Dia kata dia lagi senior. Dia lagi lama daripada Tok Adam. Tu dia tak nak.
Dia kata selagi tak kiamat, dia akan ganggu kita sampai hari kiamat. Tu sunatullah yang kedua. Yang ketiga saya baca tajuk dia. Siapa yang meninggalkan petunjuk pasti akan binasa atau sengsara. Sunatullah ketiga. Siapa yang meninggalkan petunjuk, Allah dah bagi tak petunjuk? Allah dah bagi tak peta? Allah dah bagi tak maps? Waste dah ada dah Al-Quran. Allah dah bagi petunjuk Quran, tapi kita buat tak tahu. Tu sampai sekarang kita sesat, sampai tak tahu halal haram, sampai tak boleh dikesan halal haram. Ni sekarang timbul, dah tak berani makan daging yang sebenarnya haram ataupun halal. Allah tuan-tuan, sampai hati manusia boleh buat macam tu. Kalau yang Islam tu boleh hati kecil tu membiarkan kaum muslimin, keturunan Melayu, keturunan Islam makan benda yang haram untuk dapatkan keuntungan yang hebat. Berlaku dah berlaku, dah kemungkinan berlaku. Tapi Allah sayang kita. Allah selongkar zaman COVID-19 kami. Nampak? Tu. Sebab tu bila siapa yang meninggalkan petunjuk pasti akan binasa. Nampak? Tu yang ketiga. Boleh? Dapat? Ya? Siapa tajuk? Nah, kita detail kemudian. Yang keempat. Betul, yang keempat. Yang keempat, siapa yang perjuangkan, yang tetap memperjuangkan kebenaran pasti akan ditolong Allah Subhanahu Wa Taala. Menang dia. Menang macam mana? Itu bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tetap memperjuangkan kebenaran pasti akan ditolong. Siapa tolong? Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan tak yakin tuan-tuan. Yakinlah. Qul huwallahu ahad. Allahus. Ataupun kita baca surah Ghafir yang saya selalu ulang tu. Wa ufawidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Kita serah bulat-bulat terus Allah, pada Allah Ta'ala. Tu sumbernya pada Al-Quran, surah Ghafir ayat 44. Boleh? Tolong amalkan tu. Tiap-tiap lepas mayang amalkan 10 kali. Ya. Saya dipesankan oleh Tok Guru, kalau boleh malam tu nak tidur buduk kita, nak tidur kita solat sunat taubat kita. Jangan terus tidur saja tuan-tuan dengan keadaan semasa sekarang ni. Jangan kita tidur terus. Ya, selesa betul, selesa dengan aircon, dengan kipas. Tak cukup kipas, pasang aircon pula. Tak cukup aircon, pasang apa lagi? Macam-macam tuan-tuan, selesa. Tapi Allah bagi nikmat yang hebat ni. Tolonglah. Tolonglah sebelum tidur kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang paling hebat biar berwuduk, kemudian kita solat sunat. Wuduk, solat sunat, taubat. Pastikan sebelum tidur kita dah menghadap Allah Ta'ala dulu. Jangan terus tidur. Boleh tuan-tuan? Ini pesan. Ini zaman-zaman hebat ni tuan-tuan. Tolonglah. Saya pun doakan kalau boleh. Doakan kami juga. Payah tuan-tuan. Memang perit. Memang naik pun mengazab pun. Saya lagi perit pasal anak lagi jauh. Anak kat Turki ni. Turki dah berapa juta? Dah lebih 2 juta tu kan. Macam mana nak keluar? Tadi baru telefon. Allah, alhamdulillah. Lulus periksa dia. Tuan-tuan doa tuan-tuan. Bukan 99, 100 pas 100 bahasa Turki. Berkat doa tuan-tuan. Tu. Ya. Dia dipanggil pelajar-pelajar muhajir. Ini pelajar-pelajar yang datang daripada luar. Tewaskan pondok-pondok lain di daerah-daerah Turki lain. Dapat 5 pelajar misal, termasuk anak kami. Alhamdulillah, itu berkat. Maksudnya, cubaan Allah Ta'ala. Kita tawakallah, serah terus pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Siapa yang tetap memperjuangkan kebenaran, pasti akan dia tolong. Ya? Saya sentuh sikit malam ini, biar kita beringat sikit. Yang kelima, sunatullah. Ya? Sunatullah untuk mengenal Allah Ta'ala yang seterusnya ialah, siapa yang memperjuangkan kebenaran, pasti akan diuji. Siapa yang memperjuangkan kebenaran pasti diuji. Diuji dah sekarang? Diuji. Islam diuji di Malaysia sekarang ni. Diuji hebat-hebat.
Nak menangkan Islam bukan terus-terus menang. Kita tengok proses Rasulullah SAW nak menangkan Quran, nak menangkan Islam zaman Nabi Muhammad SAW. Boleh menang terus? Tak. Allah bagi proses dia. Ada dia punya halangan, obstacle, orang putih kata. Betul? Obstacle yang hebat. Kita sekarang mewah pasal boleh baca Quran depan TV, ada baris, ada tajwid, ada guru, ada ulama depan tu. Siap tadabbur, siap tazakkur. Lepas tu bila baca Quran, jangan dibaca saja. Saya pun baru belajar. Ya, bila dibacakan Quran, satu ayat tu bila ditadabburkan, maksudnya satu ayat tu message Allah direct terus, bukan dengan orang lain, dengan kita sendiri. Satu ayat saja. Ihdinas siratal mustaqim contohnya. Surah mana? Surah Al-Fatihah. Itu message Allah pada kita. Masuk pula bab tazakkur. Bila tazakkur tu peringatan. Peringatan kita ya, diingatkan kita jalan yang lurus, jalan yang mana sebenarnya. Itu tazakkur. Bila dah tazakkur, dah ada peringatan, kita ambil tindakan. Kita jangan diam ya. Bila dah tahu peringatan Allah, kita jangan duduk diam. Kita ambil tindakan terus. Apa tindakan kita dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Tu. Simple je. Siapa yang menjuangkan, memperjuangkan kebenaran pasti akan diuji. Sekarang orang nak berjuangkan makanan Islam, betul? Nak berjuangkan makanan yang halal, diuji tak? Diuji tuan-tuan, macam-macam kartel yang melibatkan diri dengan makanan yang haram, betul tak betul? Tu kena renung kita, Allah uji kita. Jangan bimbang, kita bersama dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu sunnatullah yang ke-5. Yang ke-6, siapa yang berkorban pasti akan mendapat kebaikannya. Betul? Buat korban ada tak kebaikannya? Tiap-tiap tahun kita buat korban, betul? Asalnya dulu dah zaman Khabil. Allah suruh buat korban, betul? Salah seorang buat korban diterima Allah Ta'ala, yang seorang tak diterima Allah Ta'ala. Pasal apa? Bab iman dia dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu. Sampailah zaman Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam. Hebat tak korban dia? Hebat. Bukan binatang dikorbannya. Siapa dikorbankannya? Anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Tentang tak anaknya? Tak. Anak pun Nabi, kan? Anak pun tak lawan cakap Allah Ta'ala. Pasal apa? Dia tahu itu perintah Allah Subhanahu tu. Siapa yang berkorban pasti akan mendapat kebaikannya. Yang ke-7, boleh ya? Siapa yang bersabar pasti akan mendapat balasan kebaikannya. Bila nak menjuangkan bab korban, menjuangkan jihad macam-macam, kita mesti ada bab sabar. Allah bagi COVID sekarang, boleh sabar tak boleh sabar? Boleh Ustaz, pasal apa? Boleh makan lagi, boleh duduk lagi, boleh tidur lagi, boleh tengok TV lagi. Allah tuan-tuan, boleh baca Quran lagi, betul? Allah, kena sabar? Memang hebat bab sabar. Tapi jangan bimbang, siapa yang sabar pasti dapat balasan kebaikan. Simple ya, kita puasa, nak puasa Isnin Khamis, betul? Pagi-pagi biasa dah minum nasi lemak kukus, ayam rempah, pagi-pagi dah kena. Bila hari itu hari puasa sunat, boleh tak kita sabar? Boleh. Tapi memang pahit lah, betul? Berasap-rasap nasi lemak kukus, betul? Allah, tengah hari nampak air tebu berasap-rasap juga. Ais. Petang nampak goreng pisang, cecah, cili api, kicap, betul? Allah sabar. Tapi hujung bila azan saja maghrib, manisnya dekat hujung tu bila berbuka puasa. Tu bab sabar tuan, simple. Yang ke-8, siapa yang bertakwa pasti akan mendapatkan jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi. Takut, takwa ni takut kepada Allah Ta'ala. Allah bagi peringatan kita kepada COVID-19 supaya kita ingat, ingat kitab Allah Ta'ala, ingat hadis Rasulullah SAW. Isru ingat, ingat rumah Allah Ta'ala, betul? Itu dah boleh sembahyang, masih boleh sembahyang. Tapi ramai juga tak sembahyang, tak nak juga datang. Kenapa macam tu? Tu
Ilmu tu penting kan. Nanti kita kena cari. Jangan hukum. Jangan kita hukum. Jangan kita biarkan. Kita pujuk dia. Cari jalan. Pujuk sahabat-sahabat kita. Datanglah ke masjid. Takut-takut hari ni last kau pergi masjid. Betul? Ha, itu kita bimbang. Tu siapa yang bertakwa, takut pada Allah Ta'ala, pasti akan mendapat jalan keluar terhadap setiap masalah yang dihadapi. Yang seterusnya, saya baca tajuk ini. Yang kesembilan, siapa yang mengasihi pasti akan dikasihi. Kasihkan Allah Ta'ala, lagi hebatlah tuan-tuan. Betul? Siapa yang kasihkan Allah Ta'ala, Allah kasih kita balik. Jaga Allah Ta'ala, Allah jaga kita balik. Jangan risaulah. Jangan kita takut. Kita kena kita takut sangat. Kita tetap balik pada Allah Ta'ala, tapi kasihkan Allah Ta'ala. Siap-siapkan diri kita. Detail kemudian. Yang ke-10, siapa yang menginaya pasti akan diinaya. Jangan zalim, jangan diinaya. Janganlah tuan-tuan. Kadang-kadang orang tak nak tengok peringatan Allah Ta'ala yang hebat sekarang ni. Sekarang ni hebat. Latest apa? Yang terbaru apa? Banjir tuan-tuan. Cuba tengok banjir. Macam mana orang keadaan banjir tuan. Sekali tengok rumah tinggal tunggul tiang aja, tinggal tangga aja. Rumah habis. Yang tinggal apa? Reban itik saja. Itik pun tinggal sikit. Ayam habis. Ayam tak ada berenang kan. Habis. Selamat ayam. Kucing, kucing terapung terus. Kucing yang kita marah-marah dulu buang najis dia, tiba-tiba tengok terapung. Sedihlah kita. Sedih. Kucing comel-comel, terapung. Mati semua. Yang tinggal itik, reban. Rumah dia habis, lenyap di Maran. Tengok berapa buah rumah hanyut macam tu. Allah tuan, dengan kereta mak repit try nak cross highway. Gilnya manusia. Ya. Sedih. Sedih mak repit. Pasal apa? Motor ya. Ingat motor tu boleh power. Selalu merepit laju 160, 160. Tiba kena cross air yang Allah hantar tu. Akhirnya motor tu dibawa air tu tuan. Allah tuan, tu kena renung kita. Ditunjukkan Allah Ta'ala. Maksudnya kita ni bila dah melengok, melihat perang yang Allah tunjuk tu, janganlah buat perangai tuan-tuan. Tapi kadang-kadang degilnya manusia masih terkejar-kejar dengan bab pemimpin. Nak jadi pemimpin, nak cari kuasa, nak kejarkan kuasa. Allah tuan, orang sibuk dengan kesusahan, kesusahan yang macam-macam orang tanggung sekarang. Tapi ada yang terkejar-kejar dengan bab. Tuan-tuan fahamlah sendiri. Orang Jawa kata kemekek betul bukannya. Betul. Betul tak betul? Tu Jawa mana tu? Saya Jawa Bukit Belanduk. Tu ya. Teruk sangat. Langsung tak ada simpati dengan yang susah, yang miskin, yang tak berduit. Tengok Ustaz Beli hantar bantuan macam mana? Berlori-lori tuan. Ni air tak bergerak lagi, bertakung lagi tuan. Banjir Temenung, betul? Allah tak bergerak. Arus lagi kuat. Nampak? Kita tak terdaya pun. Doa, apa salahnya? Doa, sembahyang hajat, kunut nazilah. Macam-macam kita boleh buat. Tapi kenapa nak terkejar-kejar benda yang memang pasti tinggal? Betul? Kejar bab dunia. Kejar bab pangkat. Kejar bab kuasa. Kenapa? Ini. Maksudnya, orang Melayu kata tak jeran-jeran dengan peringatan Allah Ta'ala. Agak-agak nak buat macam mana tuan? Saya teringat kata Tuan Guru Harundin dulu. Ya, satu masa nanti kedegilan umat Islam ni, ya, dah umat Islam degil yang amat sangat. Sampai satu masa nanti Allah akan bagi satu bala yang hebat. Sampai dia akan betul-betul 360 patah balik pada Quran, pada Allah Ta'ala. Tak tahu bala macam mana kita dapat. Ni kena renung tuan-tuan. Jangan sampai ke tahap tu. Ini dipesan oleh Tuan Guru. Kita dah dibagi peringatan sikit-sikit ni, patutnya beringatlah. Tengoklah balik ayat-ayat Al-Quran. Yang ke-10, yang ke-11, siapa yang bersatu pasti akan kuat. Betul tak betul? Sunnatullah. Siapa yang bersatu pasti akan kuat. Islam kalau bersatu hebat tak? Hebat.
Dulu dah bersatu dah. Cantik dah. Tapi leka, lara, macam-macam godaan. Syaitan tak berhenti, tuan-tuan. Tak kira dia serban ke, Pak Haji ke, syaitan takkan berhenti. Akhirnya, dunia yang terus musnah umat Islam. Itu. Yang ke-12, siapa yang bercerai-berai, pasti akan lemah. Itu. Sampai takat tugut malam ni, ya. Bab sunnatullah, kita sambung yang akan datang. Ya. Balik pada kitab tadi. Dan tiada yang diharap hasil yang demikian itu melainkan bagi orang yang sahih, yang benar niatnya. Maksudnya kita bila menuntut ilmu, kita niat yang sebenar-benarnya, niat kepada Allah Subhanahu yang benar, ya. Kemudian benar niatnya pula pada demikian itu bahawa ada kasatnya, ada tujuannya di dalam menuntut ilmu ini, iaitu kerana menuntut keredaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak berlawan, bukan nak berdebat pasal menuntut ilmu. Kita hari ini satu perenggan pun tak lagi. Kita balik rumah, kita debat pula dengan rumah. Masalah besar tu. Janganlah. Tu kena renung kita. Niat tu kepada Allah Ta'ala. Nak dapat keridaan Allah Ta'ala. Kemudian, dan kerana mengamalkan akan pada dia barang yang memberi manfaat pada di akhirat, di dalam akhirat. Dan kerana mengisyaratkan, yakni menghendaki ia keluar daripada kelam jahil kepada nur ilmu. Maksudnya kita ni bila tanpa ilmu, tak silap saya, zulumat, ya. Bila kita tanpa ilmu, bila adanya Quran, kita diterangkan, dipancarkan, kita diterang. Bila tanpa ilmu, kita kelam, kelam, gelap, tenggelam kita, jahil kita. Bila mengaji ilmu, diterangkan kita dengan bab nur ilmu itu. Maka inilah niat yang sahih yang dipuji atas kesudahannya itu di dalam akhirat, dan diambil faedahnya itu di dalam dunia untuk memperbuat ibadat. Itu pentingnya ilmu. Bila ada ilmu, baru kita tahu betul ataupun salahnya bab ibadat. Sebab tu dalam Tanbihul Ghafilin yang kita baca di Taman Selasih, ya, bab salah satunya bab ilmu, ya. Bila ada ilmu, banyak kita tahu banyak salahnya daripada tepatnya ibadat kita. Pastikan kita ada ilmu. Azan dah? Belum? 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 Dah? Sini. Allahumma
Diambil faedahnya itu di dalam dunia untuk memperbuat ibadat. Ilmu itu untuk kita bab ibadat, pentingnya ilmu. Tak boleh kita langgar macam tu saja tanpa ilmu. Yakni disegerakan akan faedah ilmu itu di dalam dunia dengan berbuat ibadat. Ditangguhkan faedah ilmu itu di dalam akhirat dengan beberapa pahala. Hebatnya mencari ilmu ni penuh dengan ibadah, maknanya penuh dengan pahala. Tak sia-sia tuan-tuan. Tuan-tuan duduk di sini tadi daripada awal mukadimah sampailah hujung, walaupun tak kedengaran suara saya, ya, dia masih lagi berpahala. Pasal apa? Dia duduk di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala yang sedang ramai-ramai menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nama kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah bimbang. Janji di rumah Allah Taala. Betul, kita boleh menengok live streaming online, betul. Tapi tak sama barakahnya di depan, di tapak masjid, di tapak surau, di tempat sujud orang. Tu kelebihan di dalam masjid. Mohon kita sama-sama doa nanti, ya, ya. Maksudnya kita ni dapat teruskan majlis ilmu, bukan saya saja, orang lain pun ada. Ya, teruskan majlis ilmu, teruskan bab solat jemaah. Ya, jangan kita selesa di dalam rumah. Minta pada Allah Taala biar kita dapat teruskan rumah Allah Taala. Kalau boleh mati pun di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh tak boleh tuan-tuan? Itu mati yang paling hebat. Ramai dah sahabat-sahabat kita AJK surau, AJK masjid, mati sedang sujud, yang terbaru mati tengah sujud. Kita ingat di Kuala Lumpur, tengah sujud, yang tengah azan pun mati, tengah azan pun mati. Allah, hari itu Tok Bilal tak datang, dia gantikan Tok Bilal tu. Kalau Tok Bilal tu datang, macam mana? Kemungkinan Tok Bilal tu yang mati, ya? Ha, tapi Allah tulis sahabat tu, dia nak hari tu, dia nak azan, akhirnya tak habis azan, malakul maut berhentikan dia. Berhentikan dia, akhirnya habis umur dia, habis nyawa dia. Allah, tuan-tuan, mati di dalam masjid. Cuba renung, mohon kepada Allah. Kita nak berperang tak terdaya, betul? Nak pergi jihad tak terdaya. Ni masjid ni yang paling hebat kita jihad. Nak ke sini pun jihad, tuan-tuan. Walaupun tak sampai masjid, tengah-tengah tadi, orang Jawa tak kesandung pokok, betul? Tak nampak ada dahan melintang, dia redah juga pasal dah bunyi azan. Dia lawan juga, pum, terguling dia. Mati kat situ. Hebat tak mati dia? Mati yang hebat pasal apa? Sedang menuju rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan tuan-tuan, insyaallah takkan turun malam ni dah azan isyak, kita ikut SOP, ya. Kita sudah surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.